Jadi kita langsung ke pecah sekus. Teman-teman, ya, jadi saya mancing di tambang pasir, teman-teman. Nah, itu ya, ini seluruhnya itu tambang pasir ya. Jadi saya coba mancing di sini, teman-teman ya. Jauh sekali, saya udah muter jauh banget, teman-teman ya. Cuman ya, saya harap di sini ada ikannya gitu. Kita masih nyoba. Nah, itu pancingnya, teman-teman, itu dimakan. Enggak tahu kenapa, teman-teman ya, masih kita coba. Perjalanan sangat jauh sekali, teman-teman ya. Kaki saya sampai pukul itu dimakan, teman-teman, tapi tidak tahu saya karena apa ya. Sekarang udah jam 16.53, jam 5, teman-teman ya. Jadi pelabuhan saya mungkin di sini aja dulu, teman-teman ya. Setelah perjalanan cukup jauh itu dimakan tuh, tapi nggak tahu karena apa ya. Saya bakalan tunggu sampai dia benar-benar tuh dimakan lagi, teman-teman. Saya nggak tahu di sini ada tempat mancing. Ini adalah kolam liar. Ya, jadi ini memang terbentuknya secara alami dari proyek ya. Jadi dari pengerukan mobil terbentuklah kolam-kolam seperti ini. Oke, kita tunggu aja. Ini bekas cacing orang ya, teman-teman. Jadi ini tempat mancing. Jadi memang banyak orang mancing di sini kayaknya. Kita tunggu aja ya, barangkali ada ikan. Ya pasti udah ada ikan sih, tapi nggak tahu bakal apa. Jelas mancing di tempat umum yang harus sabar gitu. Teman-teman dimakan, teman-teman ya. Nggak tahu. Ini biasanya ikan-ikan kecil kayak ikan-ikan yang saya dapat di sungai atau dari sama. Biasanya tempat-tempat seperti ini juga sukanya lumut. Ikannya ada, teman-teman. Oke. Saya nggak tahu, teman-teman ya. Tempatnya lumayan bagus sih. Bukan hanya di sini aja ada kolam, di sana juga ada gitu. Ini dari ceruk. Wah, tuh dimakan lagi, teman-teman ya. Cuman nggak tahu ikan apaan gitu. Ini udah jauh sekali dari jarak rumah ya, katanya pasir. Hari semakin sore ya, jam 5 udah mau sore ya. Hari sudah mendung. Nanti saya bakalan pulang mungkin lewat atas aja, sama atas sana ya. Tuh, jalan mendung sekali. Thank you.
Ya teman-teman ya, saya bakalan naik ya. Nih teman-teman, jauh sekali kita mancing sampai ke tambang pasir itu udah mendung ya. Wow. Kita bakalan naik ke atas sana teman-teman ya. Dan pulang. Ya teman-teman ya, perjalanan cukup jauh ya sampai ke tambang pasir. Eksotis tempatnya itu, mana itu ikannya tidak ada. Hari udah jam 6 dan saya baru dapat satu ikan ya. Saya bakalan naik ya. Saya pikir di sini banyak ikannya, ternyata di luar nalar dan perkiraan saya ya, ini tidak ada gitu. Teman-teman capek juga ya. Kaki saya basah semua. Ini ya teman-teman ya, jadi seperti biasa umpan yang saya pakai umpan cacing teman-teman. Ini ya, saya nggak ngambil banyak, paling sekitar berapa ya, 15 atau 20. Oke teman-teman ya, kita kembali pasang di sini tepatnya ya. Oke, kembali kita lempar. Semoga aja ada rezekinya di sini teman-teman. Tuh, kayaknya dimakan lagi teman-teman ya. Tuh, dimakan teman-teman. Oh, ikan kecil teman-teman ya. Ini memang ikan kayaknya ikannya unik ya teman-teman ya, tapi kecil sekali. Nah seperti inilah teman-teman yang saya bilang, kalau ikan-ikan kecil seperti ini lebih baik kita nggak ambil ya, kita kembali rilis saja. Oke teman-teman, saya bakalan kembali rilis ya ikan kecil mata besar ini ya. Oke teman-teman, langsung kita rilis ya. Tuh, dimakan teman-teman. Oh, ikan kecil teman-teman ya. Ini memang ikan kayaknya ikannya unik ya teman-teman ya, tapi kecil sekali. Nah seperti inilah teman-teman yang saya bilang, kalau ikan-ikan kecil seperti ini lebih baik kita nggak ambil ya, kita kembali rilis saja. Oke teman-teman, saya bakalan kembali rilis ya ikan kecil mata besar ini ya. Oke teman-teman, langsung kita rilis ya. Oke teman-teman, selamat siang kembali ya. Hari ini saya kembali mencoba untuk mancing ya di spot jurang ya teman-teman. Ini spotnya ya. Dan juga airnya seperti ini ya. Jadi kita kembali mancing di sungai hari ini, dan
baru saja sampai saya sudah mendapatkan ikan di teman-teman ya, cantik sekali kan ya. Ini ikan nila mujair gitu ya. Jadi saya sudah mendapatkan ikan, jadi kita mencoba lagi memancing untuk menunggu beberapa menit ya. Jadi kita akan explore semua tempat-tempat mancing yang ada di belakang-belakang di lukisan sana. Jadi nanti bakalan saya coba semua mancingnya sampai ke bawah sana. Gimana teman-teman keseluruhannya, tetap ikuti channel saya di Barondo Adventure dan selamat menonton. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like dan juga komentar di channel saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman ya, tetap dukung channel saya. Dan oke, kita kembali pasang ikan. Lumayan teman-teman, mantap. Ini teman-teman ya, mantap sekali kali ini teman-teman. Wow, nilainya bagus sekali teman-teman. Jadi warnanya mencolok sekali ya, kuning bercampur putih kayak gitu. Mantap sekali teman-teman. Ini wow, ini kalau dijadiin ikan hias bagus sih teman-teman ya. Bagus ya. Get.